buatlah rayuan dengan kata maaf. Ya, mention ke at ini underscore talkshow dan IKEA underscore IND dengan hashtag ini saudara 13 IKEA. Itu dia ya. Ya, itu dia. Dua pemenang akan mendapatkan masing-masing hadiah 1 juta rupiah dipotong pajak. Ya, oke. Yang hadiah disukakan oleh IKEA, toko perabotan rumah tangga dari Swedia. Ayo ke IKEA. Gimana nih? Apanya yang gimana? Waalaikumsalam, Fanny. Hai, Kang Sule. Kucir kuda tuh rambutnya. Itu rambut kuda. Rambut kuda ini, mah. Itu apa, Kang? Kribo. Gula linjot, gula linjot. Gula linjot. Pala gua digini-gini dong, Bre. Bawa apa nih, Mamang? Ini saya bantuin Fanny nyiapin buat sahur. Iya. Oh. Sekarang kalau sahur pakai mic. Iya, biar kedengeran aja. Bangunin orang sahur ya. Nah, penyanyi pasti gini. Padahal mic-nya dipegang di sini loh. Jauh ya. Ini ada echo-nya nih. Awal lu oh, ada echo-nya. Ada echo-nya nih. Echo-nya. Halo, Bang. Echo-nya kencang ya. Semuanya. Apa kabar? Kap. Makanan apa aja? Ini, Kang Sule. Ya. Kenapa tuh salaman? Oh, sahabat harus selalu begitu. Selalu saling maaf-memaafkan. Itu tunjukin makanannya. Nih. Emang sahur harus bawa mic, Mang? Oh, ya. Biar jelas. Keluarin dong, ini biar pada mau sahur. Iya, aku keluarin. Dua. Naik tangga di rumah Po Iin. Ah, cakep. Cakep tuh. Apa abis itu? Naik tangga di rumah Po Iin. Cari palu di pojokan. Cakep. Po di sini sengaja samperin. Bawa makanan buat si Akang. Jalan-jalan ke Indramayu. Cakep. Pulangnya ketemu sama petani. Petaninya itu suaminya si Iis. Terus? Makasih. Masa belakangnya is jadi sih. Ma, terus ada dong. Mana sih? Ke pasar baru membeli sepatu. Oke. Jangan lupa pulangnya beli lele. Uh-huh. Apa tuh? Sikat, Le. Oh. Beli udang ke Cirebon. Udang ke Cirebon ketemu sama uak saya. Tiba-tiba ada si Esi. Makasih. Bisa sih. Gak ada lain selain makasih. Masuk makasih melulu dari tadi. Udah mentok, udah pagi. Oh, lihat. Udah koyo. Oh, dikoyo. Oh. Udah gak apa-apa, lu yang benernya, gue yang salahnya. Oh iya, iya, iya. Jangan ke toko naik bajaj. Aduh, harus balas lagi. Dari Bekasi ke Keramat Jati. Kesini sengaja nyamperin ai. Siapa lagi kalau bukan pujaan hati? Makan bubur. Makan bubur. Makan bubur. Kenyang lu pada semuanya. Bang Muin beli kedong-dong. Cobain dong. Itu Muin. Tadinya. Salah. Mau makanan kek, mau enggak kek, slow. Udah mau cobain belum nih? Mau dong. Oke deh. Pagi-pagi. Apa? Cakep. Pagi-pagi. Iya. Wah. Cakep. Enggak nih ngasih tahu nih pagi. Cakep. Kirain pagi. Oh iya dong. Kelihatannya dia mau mencoba. Iya. Dari tadi dia udah mikir. Dari tadi dia lagi mikir. Ayo dong. Udah lagi mikirnya lama, gak masuk-masuk lagi. Silakan.
Pagi-pagi jalannya jauh. Terus? Capek. Puasa lagi. Kayaknya itu lagi mikir juga tuh. Dia banyak bohong nih kayaknya. Ayo dong. Ayo dong. Ke Jakarta hari Sabtu. Asik. Hari Minggu ke Surabaya. Artinya? Senin ke Bandung. Selasa ke Jogja. Ya. Itu bukan pantun, sombong. Ini apa sih namanya, Mas? Beli bubur ke Belanda. Mas, jangan lupa beli pepaya. Kamu tahu ini apa? Apa tahu? Kupat tahu. Oh, tadulu. Pepaya. Ujungnya pepaya. Kamu tahu ini apa? Kupat tahu. Lagian nggak ada kerjaan beli bubur ke Belanda. Sini juga mengipin dagang. Radio dalam enak-enak tuh buburnya. Ujungnya berarti batu, Mas. Oh, gitu. Beli bubur ke Belanda. Jangan lupa memakan batu. Kamu tahu ini apa? Apaan tuh? Ini mah kupat tahu. Baru nih. Mau ngajak kamu beli kupat tahu. Adanya nasi pecel, kamu pun setuju. Bisa pakai lontong. Bagian kamu sekarang. Itu apa? Ini memang kupat tahu. Ini bagian kamu. Oh, ini sih aku doyan banget. Ke pasar baru beli sepatu. Apa? Ke pasar baru beli sepatu. Terus? Apa? Pasar baru beli sepatu. Busanya? Stop. Apaan tuh? Begitu. Ini apa sih? Martabak. Oh, martabak mana? Martabak. Terdengar.
Ini ramuan herbal yang sangat deras. Minuman hangat yang bikin badanmu mengeja. Udin beto tu darah dingin pengen melotot. Badan pegel-pegel bisa langsung ikat. Yo, yo bangsa. Wow, dapat orang pokok. Ini cuma seribu. Enak sama ubi di lembut. Kamu ini sama orang tua sedekat apa sih hubungannya? Sekarang kebetulan lagi gak dekat karena saya lagi ada di studio, ibu saya ada di rumah. ini bukan masalah jarak. Oh, it's not about distance. Asik. It's not about, ya, hubungan. Oh. Relationship.
relationship. Ya, yeah, relationship. Yes. Children. Takut. Andre takut. Dia aduh, Haji takut loh. Kaget. Ya, Haji kan juga boleh takut. Gimana, Lia? Ya, namanya juga hubungan antara ibu dan anak. Maksudnya orang tua dan anak. Tapi kebetulan aku sisanya ibu aja gitu ya. Papaku udah meninggal. Gak akan pernah bisa berjarak lah ya. Alhamdulillah, biarpun jarang ketemu. Terus komunikasi juga seadanya. Tapi pasti sama-sama tahu lah. Gak akan mungkin tergantikan cinta anak ke orang tua atau cinta anak ke cinta orang tua ke anak. Oh, Pak. Ini baru. Kayaknya Tora mau nangis. Oh, bukan mau nangis ya. Saya agak belakangan ini suka deg-degan gitu. Hubungan saya dengan orang tua saya gitu. Karena bapak saya itu baru mempelajari cara menggunakan video call. Ya. Terus. Sementara handphone saya itu entah gimana diutak-atik sama anak saya, langsung jawabnya otomatis. Ya. Jadi kadang saya lagi tidur tiba-tiba, udah bangun belum? Baru-baru bangun juga baru tidur gitu. Bokap. Iya, kadang lagi mandi juga mandi aja lu. Ih. Belakangan ini saya suka deg-degan gitu sama. Kalian mandi ngapain bawa handphone? Iya. Handphone saya anti air. Oh iya. Tapi masih mending ada gambarnya. Habis? Saya mah video call, gambar call. Gitu. Call diesel lagi ya, call diesel. Kalau Kera sama mama juga deket ya. Kera jangan. Ini udah mau sedih lah. Jadinya kemana-mana selalu ditemani sama mama. Kira sedih. Ya, kalau kemana-mana, enggak kemana-mana juga sih kalau syuting. Kalau syuting, pasti ditemenin sama mama. Mama kamu berarti sekaligus sebagai manajer kamu ya? Iya, sebagai manajer juga. Oke, okay. Bicara soal hubungan antara ibu dan anak. Ya, bicara hubungan antara ibu dan anak. Itu adalah sama dengan seperti kita bicara. Itu adalah kasih dan sayang. Apa yang kita bicara? Kasih dan sayang. Langsung saja kita undang pada pagi hari ini seseorang yang sangat spesial untuk kehidupan mereka. Undang. Silakan saja dia. Di sini. Sampai Om. Dinas. Enggak dinas. Ayo dong Om. Naira. Iya Naira kan nama kita kan? Loh. Hah? Tuh kan apa gue bilang gue yang ulang tahun. Berubah. Iya. Benar Naira. Cantikan sekarang. Kamu Naira kan? Naira. Cantikan anak kita. Kera. Kera. Pak, Bapak siapa? Apa salah orang? Ini agak bingung ya. Wow. Tapi namanya Naira. Siapa yang disini? Ini mah Kera. Pak, Bapak jangan menghancurkan program saya nih, Pak. Udah surprise begini malu dong saya. Aduh ini tonton orang banyak loh, Pak. Nama anak kamu juga. Naira, lahir tanggal 7 Juni. Dan sekarang usianya 20. Lahir 7 Juni, iya. Namanya juga udah beda, Bapak. Sekarang udah tanggal 8 lagi ya. Ini Bapak, saya lihat muka Bapak ini sering kalau acara ulang tahun. Mas.
Nah, ini terus siapanya nih? Sepupunya lagi. Oh, ya, terdekat. Sepupunya lagi. Sepupunya ini. Gue udah mulai percaya loh padahal barusan. Jangan percaya, bohong nih, bohong. Mirip, tapi ini mirip, Le. Mukanya mirip, wajahnya. Happy birthday. Makasih, Mama. Tiup lilinya. Bantu pegangin. Boleh. Re, tar dulu. Papa mau ngapain? Nih, mainnya nih. Maaf nih, Re. Kami salah alamat. Salah alamat, masa sama anak gak tahu muka. Happy birthday. Kayaknya gue rasa bapak ini pengen ulang tahun. Ibu. Nih, di ulang tahun anaknya, apa harapan untuk anaknya di usia yang sekarang? Harapan mama itu ya kira semoga tambah soleha. Amin. Sukses. Tercapai cita-cita. Amin. Dapat. Dapat jodoh. Dapat jodoh. Itu benar-benar. Amin, ya Rabbal Alamin semuanya. Thank you so much. Ini sahur, Kang Sule, Mas Andre, semuanya. Thank you so much. Doa-doanya. Kita mempersiapkan ini udah dari 2 tahun lalu. Kenapa gak pas 2 tahun lalu itu? Pak, cuma tahun tangan 8 apa aja. Apa harapan Bapak untuk kedepannya lah? Harapan kami untuk kedepannya, mudah-mudahan acara ini sahur akan lebih meningkat. Amin. Le, takut nggak diundang lagi. Nek, gitu, Le. Kalau ya, bapak ditanya harapannya lebih banyak lagi yang ulang tahun. Jadi jadi bapaknya siapa aja cocok tapi dia. Yeah. Ini mau jadi apa aja cocok, jadi polisi pernah. Iya, pernah emang. Hmm. Ulang tahun juga tapi. Nggak tahu, enggak. Enggak iya lagi. Oke, okay. Kera ini kan berulang tahun yang ke? Ada deh. 26. Baru ngerjain 17. 26 ya. 17. Kok nah, kelihatannya kayak 18. Wah, jadi kita tahu. Kamu mulai jangan kayak gitu. Kira-kira nih. Oh, iya. Oh, ini lagi stres, lagi stres gimana? Kira-kira nih Kera ini sosok seperti apa sih, Pak? Sosoknya kayak gimana, Ma? Ibunya. Bagus-bagus, apa ya? Orangnya sabar sih. Iya, memang. Baik, sabar santuy. Dari namanya kan Syabira itu sabar. Syabira, oh iya. Apalagi ya penyayang. Penyayang. Penurut juga kayaknya. Penurut juga, ya. Ya, mumpung karena kita semua udah kumpul di sini. Sekalian saja kita tentukan tanggal baik dan hari baik. Baiklah. Sama siapa? Siapa? Dipilih aja nih banyak. Oke, yang jelas sehat terus, panjang umur. Amin, ya Rabbal Alamin. Thank you so much. Untuk seluruh warga Indonesia yang lagi berulang tahun juga terus sehat untuk kalian. Nanti kita akan berulang tahun.